Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Masroh Malak, dalam segmen berita CIDB TV. Sekarang ini saya berada di Berjaya Times Square Hotel Kuala Lumpur bagi mengikuti Majlis Pelancaran International Construction Week ICW 2022. Nak tahu berita lanjut? Jom ikut Mas. Majlis pelancaran ini dilancarkan oleh Lembaga Pembinaan Industri Pembinaan CIDB Malaysia buat julung kalinya secara bersemuka selepas berhadapan COVID-19. Pelancaran ini disempurnakan oleh Datuk Wirawan Ahmad Uzair Wan Sulaiman, Ketua Setiausaha Kementerian Kejuruteraan bersempena dengan Majlis Perasmian Minggu Pembinaan Antarabangsa ICW 2022. Turut hadir ialah Datuk Sri IR Haji Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kejuruteraan Jabatan Kejuruteraan Malaysia, Datuk IR Ahmad Asri Abdul Hamid, Ketua Eksekutif CIDB Malaysia. Dan ICW pada kali ini bertemakan construction in the future ini amat bertepatan sekali lah. Mana kita perlu bergerak daripada metod-metod lama kepada metod-metod baru. Visit sekarang ini kita tahu bahawa kita berada dalam suasana AI ataupun R4.0 ini, di mana construction perlu buat aplikasi ke arah menggunakan AI dan teknologi. Kita tahu sekarang dengan kekurangan tenaga buruh dan sebagainya ini amat sukar kalau kita nak cari secara konvensional. Kan mungkin melambatkan apa projek dan sebagainya. Dan apa saya tengok juga, saya tertarik adalah apabila kita melibatkan pelajar-pelajar tersebut macam tinggi yang mana dia mencipta sesuatu bangunan menggunakan konsep-konsep yang masa depan, yang menggunakan apa maintain dari segi SDG dan sebagainya, bangunan yang kita menggunakan konsep modular, yang ini adalah konsep-konsep baru, benda-benda baru yang kita perlu ada dalam dunia ataupun construction pada masa depan. Yang tertarik yang antaranya adalah menggunakan modular bahan yang sama untuk ketiga, dari segi bumbung, dinding dan juga floor. Kalau kita bumbung lain, ini lain kan. Ini adalah satu yang saya lihat teknologi masa depan yang diguna pakai pada hari ini yang akan memberi kekuatan kepada industri pembinaan pada masa depan. Pada tahun ini, ICW 2022 yang saya sebutkan tadi adalah satu transition kepada ICW yang lebih besar pada tahun depan, yang kita akan bersekalikan dengan satu exhibition baru kita panggil Build Expo. Jadi ICW 2023 akan diadakan di MyTech pada bulan November tahun depan, dan seperti saya sebutkan, ia adalah satu ICW yang akan diadakan secara besar-besaran sama skalanya kalau boleh dengan ICW 2019. Untuk makluman, ICW 2020 ini dijalankan selama 5 hari bermula 7 November hingga 11 November 2022. Saya di jabat selalu saya bercakap tentang sepatutnya kita ubah cara kita bawa construction industry. Saya ingin mencadangkan kita patut ubah cara biasa wet construction, benang basah, kepada dry construction. Termasuk lebih banyak menggunakan komponen-komponen ABS yang mana dapat memberikan satu kualiti yang bagus, dapat mengatasi masalah pekerja. Dan saya percaya dengan cara begitu, kita create lebih profession yang profesional yang mana boleh diisikan dengan penduduk-penduduk tempatan kita. So, by right now, tibalah masanya untuk industri player untuk memberikan bahan-bahan alternatif untuk digunakan dalam pembinaan di masa hadapan. Dengan tema membina masa depan baharu, kami di CIDB TV juga berharap agar semua peserta ICW 2022 mendapat manfaat dari majlis ini dan berjaya dalam industri pembinaan di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Jumpa lagi pada minggu akan datang. Bye, jumpa lagi. Hai, jangan lupa subscribe kami di semua platform CIDB TV. Bye, jumpa lagi.